Dendam berahi namanya desa, mendam perasat raja perkasa. Rakyatnya banyak berketilaksa, bersuka-suka setiap masa. Syair, dia asal dia tradisi lisan. Artinya kalau kita ingat zaman-zaman dulu, syair ni ialah tempat orang perempuan mendayu-dayu meluahkan rasa. Misalnya kadang-kadang dia lepas sambil-sambil menjemur padi, layan anak. Dia santai-santai sifat dia. Macam kalau kita duduk di anjung, sambil pilih-pilih beras sebagainya. Jadi satu cara menghiburkan hati. Riuh rendah, nobat nafiri, semuanya konon berbunyi. Dan bila menghibur sendiri, tu haruslah dalam bentuk lagu. Lagu ni dia, saya tak pasti dah, saya tak fikir dia ada notasi dan sebagainya pada zaman tu. Dia nyanyi je lah mengikut sesedap rasa yang sesuai menghiburkan anak-anak. Barangkali bentuk menidurkan anak pun ada juga konsepnya di situ. Lepas tu syair ni dengan ratib dodoi anak tu kan dia hampir. Jadi syair ni satu cara kaedah penyampaian, satu lagi ialah digunakan penglipur lara. Kita bezakan sikit kalau dari segi bentuk syair dengan pantun. Pantun ni dia ada pembayang, ada maksud. Kalau pantun pak kerat tu, dua daripadanya ialah pembayang, kemudian dua yang baki dua tu ialah maksud. Tapi syair dia empat-empat maksud. Dia tidak boleh ada pembayang lah sebab dia kalau cerita, contoh kalau syair Siti Zubaidah misalnya, empat-empat baris tu dia dah cerita. Cuma bentuknya tu dia disampaikan keempat-empatnya ni mengandungi maksud, dan sepanjang sampai habis lah syair Siti Zubaidah tu saya fikir ada sekitar 3,000 rangkap lebih, semuanya mengandungi cerita. Jadi cerita bergerak atas syair ni tadi. Dan daripada situ juga timbulnya lah beberapa irama tadi ni. Ha, ni kita akan bincang kemudian tentang irama-irama dalam syair. Kerana dia berasal daripada teks tu sendiri. Kita ada irama Serenang Delima, irama Siti Zubaidah, irama narasi. Dia orang panggil lagu-lagu Siti Zubaidah. Kerana asalnya daripada teks tadi. Ada cerita di sebalik tu. Usah diungkit sudah peristiwa duka, jadikan ia pengajaran bersama. Melayu, India, Cina bersaudara lama, kini bersatu bersama menuju jaya. Malaysia indah, Malaysia berjaya, terus kekal harmoni sejahtera. Kerana ini tanah tumpah darah kita, dan di sinilah lahirnya sebuah cinta. Balwasha Bakhtri dari Afghanistan. Telah tersurat dalam hikayat zaman berzaman.
Kita semua pernah mendengar pantun, tapi apakah sebenarnya pantun itu? Seperti pantun-pantun pusaka, dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang? Dua tiga boleh ku cari, mana nak sama si adik seorang? Ataupun pantun-pantun seperti buah cempedak di luar pagar, ambil galak, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah, tolong tunjukkan. Perhatikan, apa yang sama bukan di hujungnya saja, malah rimanya juga ditekankan di tengah-tengah. Contoh lagi, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Yang tak asing lagi, pantun-pantun pusaka, dengar di tengah-tengahnya juga. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jual. Perhatikan dengan teliti, di tengah-tengahnya juga limanya dijaga. Sorong papan, tarik papan, buah keranji di atas perahu. Suruh makan, awak makan. Suruh mengaji, awak tak mahu. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa. Pastikan anda juga rebut peluang ini bersama yang tak asing lagi, orang yang begitu arif dalam bidang pantun ini, Muhammad Ashiq. Rebutlah peluang ini untuk bersama beliau, hanya $20 sahaja. Untuk mengakhiri pesanan ini, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Salam hormat.